Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kita ke apa nih, ke dari aku pesakit COVID 411. Bersamaan dengan hari ini, tarik dia 9 Oktober 2021. Mana hari ini sudah ke 11 hari. 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 11 hari sudah di karantin. Oke, okay. Gemuk sudah muka. Sopa, perasaan hari ini oke. Okay. Alhamdulillah. Cuma bibir mulut kering lah. Masih pahit-pahit lagi. Batuk tiada, selesma tiada. Pening-pening pun tiada, alhamdulillah. Cuma semalam buat swab test sendiri, satu lagi anggota keluarga positif, yaitu si anak yang nomor kedua, Muhammad Hamizan. Tapi dia memang pening-pening lah. Dari pertama lagi dia sudah ada tanda-tanda. Cuma dua kali swab tiada positif. Ini kali ketiga kan ya? Kali ketiga swab semalam, dia welcome to the club, positif COVID. Tinggal dua lagi di keluarga bertahan, yaitu ya anak sulung Nur Hadi Rosnina dengan yang anak nomor 4. Nomor 4 Nur Hadi Rosnina 12 tahun. Nah, semalam swab test pun alhamdulillah masih belum dua garis lah. So sekarang jarang di masih diasingkan dengan kami, yang orang-orang positif ini boleh sudah bertogedogeda. boleh buat kan. So enggak sabar tunggu esok. Esok merupakan hari yang ditunggu-tunggu untuk buka gelang. Mudah-mudahan bolehlah sudah buka gelang insyaAllah besok. So, tiada apa-apa yang mau dikongsi hari ini. Cuma perasaan gembira. Sebab macam keluarga kami ini kan, yang orang positif ini memang normal sudah saya rasa. Pertama saja yang saya kena itu memang takut. Macam merasa sama mati sudah. Tapi bila sudah dalam orang yang positif sudah 6 orang positif, jadi macam biasa sudah di dalam keluarga kami ini. Rumah ini rumah positif COVID sudah jadinya. So rasa-rasanya itu sejak untuk hari ini. Hafizan anak si bungsu itu masih juga demam-demam, tapi okey lah. Hafizan, Hafizan pagi-pagi lagi dia bangun, dia kata dia lapar, jadi dia menyusul lah. Jadi dia macam baby balik. Kalau menyusu pun mau dipangku. Minum pedisurnya tu. Nah, pas tu pandai-pandai minta makan tak donat lah, minta KFC lah, minta itulah, minta ini lah. Layan sajalah selagi ada kan. Yang penting dia bahagia lah. Tapi dia makan sikit pun, yang banyak makan kakak-kakaknya, abang-abangnya. Abangnya enggak, tapi kakak-kakaknya yang kuat makan. Sebab dia makan dulu satu, yang lain terus boleh makan. Lihat abang-abang kakak-kakaknya. So, biasalah. Udah sekarang, udah berani kan, tapi surah dia minta. So, aku pun enggak tahu pembuat nyari yang hari ke second last ni. Mungkin aku pergi anulah, ikat mata kail kot. Buat apa? Buat jik lagi daripada duduk melopong, bagus buat kerja kan. So itu jadi perkongsian hari ini bersama dengan 8.21 pagi 9 Oktober, hari ke-11 aku seorang pesakit COVID di APC part yang ke-12. Okay, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik dan abang tengah berbual sarapan pagi. Sarapan apa, pizza? Sarapan apa? Tak
Alhamdulillah juga kamera. Sampai sudah tunai. Atau abad tipu. Tipu apa pula, mana dapat tipu? Pernah ke abad tipu? Hah? Pernah abad tipu? Kenapa gatal ke badan? Oke, ciao. Cakap, ciao bilang. Oke, guys, ciao bilang cakap. Cepat. Nggak mau ya. Oke, bertemu lagi kita di Lobsong Channel. Edisi APC di APC ya, part 11 nih. Oke, tadi berlihat sekejap selepas ikan jik hook sebab sholat zuhur. Kemudian kurun mau update lah Mas Jatra. Kali mau update Mas Jatra, tengok tiada sudah mau diupdate. Sebab dalam Mas Jatra dia sudah 30 hingga 9 hari bulan. Mungkin sebab ini tiada sudah. Dalam beranggapan saya akan jumpa dokter Bangkar, tapi dia telepon kemarin ke KM sebab saya punya yang 110 ribu bulan. So, itulah surat penantian dokter betul-betul. Tolong ambil mana nih? Surat abadi kereta. Di depan tuh kan. 9 kah 10 hari bulan? Mau marilah sini. Hah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali kita ke laporan aku dari aku seorang pesakit COVID-19. Okay. Sekarang saya tengah buat apa nih? Jig hook untuk micro jig ya. Micro jig. Ada orang dari sebelah tuh. Ada orang yang kau dapat itu dong. Oke. Ada. Buatkan dulu dua orang. Sekarang aku tengah susun-susun dia punya apa? Dia punya bulu-bulus. Oke, sekarang saya gunakan dia punya light game hook bread ajiking, kayak ajiking. 10 meter special light game. Dia ini glow in dark ya, dari menyala bila dalam gelap. Hook bread 150 lb. Oke. Okay. Sekarang ini kita kasih dia ini ya. Oke. Okay. Rasanya ini sebabkan dia punya maksimum pun apa dia punya maksimum untuk yang hook nih cuma 5 kilo plus minus. Jadi aku tidak laku simpul dia. Rasanya di sudah memadai. Tahan sudah. Untuk bertahan. Sebab nanti dia akan digam, balut dengan gam, lepas itu epoksi lagi. 10 kilo pun tidak putus ini.
gitu, kita akan kasih dia mati. Oke, kasih mati dia gitu. Ini baru step pertama. Jadi saya gabungkan antara gabungan warna hijau dengan warna kuningnya. Oke, pas itu sudah dia begitu. Nah, kita kasih dia agam, dia taruh dia super glue. Saya beli daripada UTS di order melalui Shopee. Dia ini apa, UTS ni kan saya suka beli sama dia sebab dia punya servis cepat lah. Dia pengiriman cepat, jadi walaupun beli dari dia ni kan saya di Pahang, tapi dia boleh estimate sampai paling lama pun 3-4 hari lah gitu. Oke, lepas kita balut lagi gini. Nih, oke. Kasih dia cantik-cantik sikit. Kasih balut. Oke. Ini aja cara saya buat jikok. Oke. Kita kasih dia cantik, cantik. Ini kuat sudah nih. Enggak ada lah ini kalau setakat ikan 4 kilo ini enggak ada apa-apa nih. Sebab dia ini balutan, dia punya jenisnya apa? Dia punya kabel untuk apa nih? Saya gunakan memang khas untuk apa? Ikat Aces hook. Saya lapis sampai 2-3 lapis pun akan saya. Jadi hari ini hari Sabtu, sama dengan 9 hari bulan Oktober 2021 bersama dengan 2 hari bulan Rabiul Awal 1443 Hijrah ya. Tidak lama lagi 12 Rabiul Awal merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita rindu, Nabi yang kita kasih, kita tarik-tarik gitu. Oke. Jangan heran deh kalau dia terlepas-lepas itu normal tuh. Nah, oke. Pas itu, kasih cantik-cantik dia gitu. Cantik, kasih cantik-cantik dia gitu. Oke. Pas itu, kita terletakkan lagi dia glue. Okay. Apa saya cakap dia memang kuat sebab gam ni memang kuat. Kita tengok dia lembut, tapi bila sudah gam ni mengelut jadi macam kayu ni. Jadi ikan apa boleh kasih pecah sama dia. Lepas tu bila sudah anu, saya kasih balut dia dengan epoksi khas. Jadi okay. Itu sebelahnya. Saya guna double hook. Oke, ini yang sebelah dia. Saya guna keypike size nomor 2. Oke, macam biasa juga. Saya akan kasih dia ni. Tujuan dia untuk saya sebelum saya ikat dia ni sebab supaya dia tidak licin. Jadi dia lebih mencengkam. Oke, dia lebih mencengkam lah. Kasih dia fit. Ini kan. Nah, lepas itu kasih dia cantik. Sikat kita. And then kita letak lagi gam. Okay, kita Assalamualaikum. Gam supaya dia melekat lagi. Lepas itu kita ambil yang tadi ini. Okay. Kita sih lekat begini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Lepas tu, kita kasih lurus dia. Okay, kita kasih. Sebelum kita kasih dia kemas, kita balut dia supaya dia yang berada di tengah-tengah. Okay. Lepas tu baru kita kasih kuat dia balik. Kasih dia kemasan dah. Ada orang minta tutorial ngikat nih sebenarnya. Jadi saya sengaja buatlah tutorial ikat jiknya.
Walaupun mungkin cara saya ini mungkin berbeza dengan orang lain. Orang lain nikat lebih kuat, lebih cantik. Tapi ini saya buat setakat saya yang saya mampu dan saya tahu. Kan? Sebab saya pun belajar daripada chef-nya Sifu Bolton. Bolton Channel, kamu tengok sana. Dia merupakan sifu saya lah. Maka kalau memancing ini, selepas arwah Mat Min sudah meninggal, kami semuanya sebenarnya anak didik sifu Mat Min lah. Allah ya rahmat sifu Mat Min yang banyak mengajar tasarul dunia memancing kalau saya lah. Jadi kami satu tim, kami ini satu tim akung itom di Ladatu dulu. Jadi sifu Bolton ini dia terkenal dengan kekuatan dia mengikat jig hook. Jadi apa yang saya buatnya adalah cara yang saya adaptasi daripada cara dia mengikat. Cuma dia, saya tidak nampak dia buat micro jig lagi lah. Yang selalu dia buat yang heavy duty punya, untuk yang kata heavy jig punya ni yang bukan lagi anu macam ni. Saya ni, sebab saya ni main di pinggiran. So macam dia orang sana main di tambisan tu ikannya besar-besar. So bila ikan besar-besar ni tidak boleh guna yang jig hook macam begini, patah ni. Jadi kita guna yang jig besar lah sana. Saya pun sudah ikat juga sebenarnya itu. Saya sudah habis ikat. Sudah ada orang beli pun. Saya kalau orang mau beli, saya jual saja. Sebab benda ini bukan, tidak boleh kita bagi percuma sebab mahal. Dia punya hook saja ini, satu biji, sampai RM1 lebih. Kalau kita mau bagi semua orang, tidak kita mampu kan. Jadi kita jual lah. Memang kalau siapa yang tidak kenal first main jig, dia kata mahal lah. Tapi bagi siapa yang memang suka main jig ni, orang kata itu berbaloi lah. Try dulu baru lah tahu macam mana kekuatan ikatan ku ni kan. Jadi nyari aku guna gabungan warna hijau dengan anu dengan kuning. Sebab siapa minat pasukan Kedah. Jadi saya gunakan hijau kuning lah. Kau bayangkan lah membuat satu ini belum siap lagi ini kata orang ikatan ini 9 menit mau siap dua bela. Dia belum siap betul lagi ini. Sebab nanti mau dikasih bungkus lagi dengan epoksi. Jadi heran lah kenapa harga jig itu mahal. Sebab dia memang seni lah kata orang. Sini orang-orang yang betul-betul siap mau buat ini baru dapat. Sebab dia mengambil banyak masa untuk mengasiap satu-satu jig hook. Dengan hati-hati lah pasal itu sebelah tu. Ini jig hook juga ini, takut hati-hati kalau menggulung nanti kena tangan. Masuk hospital kita menunggu masuk keluar nanti. Nah, berhati-hati. Jadi saya buat 21 set. Sebab sebelum ini saya sudah buat 20 set. Jadi kata orang kita kasih lah. Saya habis apa yang ada nanti insyaallah pakai turun. Terus nanti buat magic di Mapakat nanti kah mana. Sebab saya selalu turun sana lah nanti. Sebab saya tengah adakan tanda sana sekarang. Makanya mau carikan tanda. Ada ikan apa sapa tu ha. Jadi kalau biasanya itu ikan mesti ada nak makan jig. Alai. Okey, kena jangan sampai okey. Cantik dia kita. Okey. Kasih dia kuat sampai 2 3 kali biasanya. 2 3 saya kasih dia kasih 4 kali 5 kali supaya dia kuat. Baru potong. Pas dari itu yang bawahnya ni kita kasih dia cantik-cantik lah. Oke, cantik. Yang ini kasih sama rata. Oke, sama rata. Inilah dia. Oke, kita pas itu kita balut lagi dia dengan gam sikit supaya dia lebih kuat. Supaya dia keras kan. Maka alhamdulillah jadilah double hook punya. Inilah. Oke. Adeh. Okey, inilah dia. Hijau kuning. Tadi ni. Hijau.
Oke. 11 menit, 12 menit siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke laporan dari aku seorang pesakit COVID di episode 411. Sekarang ini aku rasa gementar sebab besok kalau ikut jadwal buka gelang nih, bawa gelang 10.000 bulan esok hari yang ke-12. So mudah-mudahan esok okelah semuanya, jadi gelang ini dicabut sudah dari tangan nih. Kalau nampak gelang ini bertambah sakit. Oke. Okay. Saya punya jadari. Saya semua pun aku. Saya semua lagi dia ialah masalah ini. Coba saya punya anak bujang. Ai. Nampak lah pula. Tu mesti tahu. Okay. Jadi Fizan, kenapa Fizan? Nah, sini. Sama basin mari. Sini sama Abah. So insyaAllah mudah-mudahan semuanya okey lah besok. Okey, kita cerita sejalan teman malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. You want it?